sering berdekatan. Paham ya? Hati-hati dengan virus. Kalau Anda from now on bergaul dengan orang-orang yang sekiranya tidak menaikkan level Anda, tidak menaikkan intelektualitas Anda, put them aside, tinggalkan. I promise you, be selected. Karena sesungguhnya manusia ada dalam golongan yang merugi demi waktu. Bayangkan Anda punya target, Anda sudah punya strategi yang terukur, Anda punya instrumen monitor yang sudah terukur, namun Anda digoda oleh syaitan-syaitan di sekitar Anda. And who are the syaitan? Orang-orang terdekat Anda yang tidak satu visi, tidak satu misi, dan tidak satu persepsi. Setuju? Kalau orang di luar sana lihatnya satu persepsi, satu misi, dan satu misi umum, sama nggak persepsinya? Betul? Kalau cara dan strategi bisa berbeda, beda. Bisa dipahami teman-teman? Saya selalu menggugah.